hijau Islam lagu tu ni. Nak sebut, nak royak, nak sebar benda hak molek, benda hak baik, kadang-kadang orang tak kena, orang tak setuju. Terpaksa kena hijrah ke tempat lain-lain. Sampai ke dunia hari ni pun, bukan sedikit orang-orang Islam kita kena lari pergi duduk di luar negeri. Lepas tu, bagi duduk sana, dia tumbuh sana pula. Dia pergi dakwah sana pula. Dia pergi mengajar Islam sana pula. Itulah. Orang-orang yang ada jiwa Islam, dia tak ada kira duduk di mana saja, dia akan pergi bubuh benih. Pergi tanir benih di sana. Tempat dia pergi. Walaupun bahasa dia guna tak sama dengan orang di tempat tu. Tapi jiwa bersih dia tu ada. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyyaya fa'budun. Kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilayna turja'un. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. Ayat 50 ni sampai 60 surah Al-Ankabut. Wahai hamba-hambaku yang beriman, sesungguhnya bumi ku adalah luas untuk kamu bebas beribadat. Oleh itu, di mana sahaja kamu dapat berbuat demikian, maka hendaklah kamu ikhlaskan ibadat kamu kepadaku. Alhamdulillah, ayat ini Allah Ta'ala beri berita gembira ataupun beri semangat kepada orang-orang beriman, terutamanya ketika berada di Mekah pada zaman dahulu. Orang Islam pada awal-awalnya rasa speak, rasa cemas dia panggil. Duduk di dalam keadaan susah. Kena apa? Dikongkong ataupun tuk dibangkap daripada orang-orang kafir yang sentiasa nak bunuh, nak seksa dan niat tak molek terhadap orang-orang Islam. Allah Ta'ala beri izin kepada orang-orang pada permulaan Islam boleh hijrah pergi ke negeri Habasyah sampai dua kali dan hijrah pergi ke Madinah pada akhirnya. Nabi sendiri dan para sahabat rasa susah hati apabila melihat keadaan dakwah pada zaman itu kena bersua dengan orang-orang kafir yang banyak masalah dan banyak muskilah. Nabi sendiri pun salah habah. Tak tahu nak buat macam mana. Dakwah kena jalan. Sahabat-sahabat yang masuk Islam kebanyakannya daripada golongan orang miskin, orang lemah. Hamba-hamba. Siapa sahaja yang diigat, ditangkap, maka diseksa seberat-beratnya seksa air. Sebab itulah untuk nak bawa agama pada waktu tu, Nabi capeng dia panggil. Kena izin kepada setengah-setengah sahabat yang suka rela bawa agama dan bawa diri masing-masing hijrah pergi
negeri lain. Kalau kita tengok dalam panti, kita akan boleh tengok katanya Mekah. Nak boleh sapa ke Habasyah, Ethiopia pada zaman itu, Masya Allah, bukan mudah. Lakoh pada pasir, lakoh laut merah pula. Cuba kita gambar katanya, kena bawa, kena naik perahu, jemerai daripada satu tebing ke satu tebing yang sangat jauh. Bukan sungai dak, bukan boleh tengok daripada tebing ni ke tebing sana dak. Laut yang sangat sangat luas. Lepas tu apabila sapa di tebing situ pula, nak boleh sapa ke tempat Raja Habasyah, perjalanannya yang sangat-sangat jauh. Ni pengorbanan yang Allah Ta'ala tanda kepada para sahabat pada zaman dahulu, Masya Allah, berat, penat, letih, lesu, tapi mereka jang, setengah-setengah orang jang tinggal tanah air, bombing dia, harta benda dia, bawa diri masing-masing, bawa diri semata-mata pergi. Kalau kita gambar kita pada zaman sekarang ni, ya, orang yang pasang kena lipai, kena lari daripada negeri sendiri untuk selamatkan nyawa dia, harta benda dia dan sebagainya, terutamanya bawa ugamu. Nabi bubuh gapo tu di dalam jiwa para sahabat tekah permulaan Islam, padahal semaya tak ada lagi, zakat tak ada, gapo syariat hak pasang kena amal, kena buat, tak ada sekarang habuk. Ada hanya akidah dia. Tukar daripada semua berhala, mari beribadat kepada Allah dalam bentuk akidah. Hari ni kita berasa heran, Nabi bubuh gapo namo tu dalam hati para sahabat. Sehingga jang lari diri pergi duduk di negeri orang. Lepas tu, setengah-setengah daripada hak pergi saat ni, klik semula ke Mekah. Didapati duduk dalam keadaan yang lebih teruk lagi daripada zaman belum pada tu. Puak-puak Abu, Abu Jaha, Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu tu, Abu ni, Masya Allah, duduk kedebel, samseng di negeri Mekah ni, lebih teruk daripada zaman permulaan Islam. Cuba kita gambar katanya, masa berlalu setahun, dua, tiga, empat, lima, sehingga puak-puak Mekah ni boykot orang-orang Islam, tak se jual beli, tak se apa, putuh waris-waris. Padahal sepupu poyer belakang tu, Nabi Muhammad, sahabat dengan puak-puak ahli Mekah, waris-waris belakang, sama ada waris hak dekat ataupun waris jauh. Tapi dengan sebab tukar agama ni, puak-puak dia jong kerak waris. Sehingga dalam sejarah ayat katanya, ada setengah-setengah orang musyrikin berasa kesian kepada orang Islam yang kena skak ekonomi pada waktu tu. Setengah-setengah orang kafir musyrikin ambil barang gandum, gotu gani, gotu gani, tok atas belakang hema. Lepas tu lepas tengah malam, we hema tu jalan ngok-ngek, masuk di dalam kampung orang-orang Islam duduk. Nak we jadi adanya makin ni kepada orang-orang Islam ni, orang kafir musyrikin hok pasal murah hati. Ada yang Allah Ta'ala tanda mereka itu adalah orang yang murah hati. Allah Ta'ala pun ayat, ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'ah. Kalulah tak leh mung tak leh duduk di negeri mung, di tempat kediaman mung, negeri asal tempat mung lahir, maka ingatlah wahai hamba aku yang beriman, bombing aku adalah bombing yang luah. Ikut mu nak pergi mana. Kalau kira zaman-zaman dulu, tak apalah nak pergi mana-mana, tak ada guna pasport, tak ada gapo, pergi duduk negeri orang lari sebagai tempat hijrah. Allah berayat di dalam ayat ni, nak wikam langcai kepada Nabi dan para sahabat. Katanya hijrah Islam lagu tu ni. Nak sebut, nak rayat, nak sebar benda hak molek, benda hak baik, kadang-kadang orang tak kena, orang tak setuju. Terpaksa kena hijrah pergi ke tempat lain-lain. Siapa ke dunia hari ni pun, bukan sedikit orang-orang Islam kita kena lari pergi duduk di luar negeri. Lepas tu, bagi duduk sana, dia tumbuh sana pula. Dia pergi dakwah sana pula.
You nak pergi mengajar Islam sana pula. Ha, itulah. Orang-orang yang ada jiwa Islam, dia tak ada kira. Duduk di mana saja, dia akan pergi bubuh benih. Pergi tanir benih di sana. Tempat dia pergi. Walaupun bahasa dia guna tak sama dengan orang di tempat tu. Tapi jiwa bersih dia tu ada. Alhamdulillah. Cuba kita tengok nota kaki 1.3.7. Pada masa orang-orang Islam diganggu dan dihalang daripada menjalankan agamanya, Allah Ta'ala menyeru hamba-hambanya, orang-orang Islam, mengizinkan mereka keluar berhijrah supaya mereka dapat beribadat kepada Allah Ta'ala dengan bebas dan aman dari sebarang ancaman. Masya Allah. Ini keadaan. Sehingga Nabi dan para sahabat capai sungguh-sungguh kena beralih pergi ke Madinah. Kalau tanya, siapa kata nak tinggal negeri dia, rumah dia, kebong dia, kerja air dia, tak ada. Itulah pepatah Melayu katanya. Walaupun hujan mah di negeri orang, hujan batu di negeri kita, baik duduk di negeri kita lagi. Tu istilah bandingnya. Nak ayat katanya, walaupun senih duduk di negeri orang, ngagotu gani, gotu gani, tak sama kita duduk di tempat kita. Lepas tu goliknya orang ni, dia lahir mana, dia besar mana, dia ingat. Dia bahasa nak klik. Walaupun kampung dia gorak-gorak, tamada pun, dia bahasa nak klik ke kampung dia. Oh, sinilah tempat aku lahir. Nah, dia ingat. Mokpok dia duduk bari, royak, so. Itulah. Nabi sendiri pun, dia lahir di Mekah. Masa dia hijrah daripada Mekah ke Madinah. Nabi apabila jalan sikit, dia katanya nak amlar negeri Mekah. Nabi paling tengok Mekah semula. Nabi sebut, wahai Mekah, mung adalah sekasih-kasih bumi di sisi Allah dan sangat-sangat aku sayang. Kalau sekiranya kaum aku, puak aku ni, orang-orang duduk Mekah, tak hambat aku tubik, nasyaya aku tak tubik sama sekali. Nasyaya aku tak pergi ke mana-mana aku nak duduk di Mekah. Tapi tak ada arah. Ini adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Izin kepada Nabi untuk selamatkan diri utama sekali agama. Kalau diri itu jang mati tak apa lagi. Jang mati tak apa lagi. Sebab tu setengah-setengah orang pergi mati tengah-tengah jalan semasa berhijrah. Allah Ta'ala pun royak. Sesungguhnya orang yang berjihad di jalan Allah dan orang yang mati di tengah-tengah jalan, mereka itu dikira adalah mati syahid. Rezeki yang Allah Ta'ala bagi kepada mereka sia malai ketika mereka duduk di dalam kubur. Sampakah hari kiamat. Rezeki di sini bukan arti makan ni, minum ni tak. Tapi kehidupan yang bahagia dunia, sampakah boleh duduk di akhirat, boleh duduk di dalam syurga sikit lagi di akhirat. Inilah orang yang hijau Islam. Orang yang nak bawa Islam. Bukan saya maksud katanya orang hijau Islam ni kena hijrah. Tak boleh duduk di negeri dia tak. Duduklah di mana-mana saja orang hijau Islam. Asalkan jiwa dia ada. Nak sebar agama kepada orang ramai. Dia tak boleh duduk. Berasa kena hijau Islam. Kena royak kepada orang. Gapo hak dia tahu, gapo hak dia ngaji, dia reti. Dia tak boleh tengok sangkum. Hak pasang sangkum duduk tak patenang. Dia berasa, aku tak boleh tengok, apa sangkum orang ramai duduk nampak undur sokmo, nampak tak agak pergi, tak pahal ugamu. Siapalah nak tolong mengajar, nak tolong royak. Ha, tak apalah. Aku sendirilah, ha, tu gitu. Melalah aku tak ada ilmu, bukan duk ilmu banyak, penuh langit. Tapi nak royak, berasa nak royak, berasa nak dakwah, nak seru ugamu. Itulah orang ada jiwa Islam. Lepas tu dia berasa suka hati apabila dia boleh kerja Islam walaupun habis duit. Orang tak boleh upah walaupun sikit. Orang tak boleh siapa. Gi pak ngajar. Makan nasi, klik. Pun tak ada gapo. Tak ada duk menyepek. Jalan tu. Sebab itulah. Kita semua ni kena tani. Kalau kita nak kepada sebar agama, kena tani dalam jiwa kita. Kena ikhlas. Kena sabar.
kena tawakal. Jangan gaduh ngepek. Jangan gaduh panah dengan orang. Kena sabar banyak. Lepas tu duduk negeri mana-mana pun boleh duduk. Mati di negeri orang pun tak apa. Sengah-sengah sahabat yang besar. Mungtanilah mayat aku di bombing yang Islam tak sapa lagi. Dia aku mati mana tanah situ lah. Tak ada kena buat klik mayat tanah di rumah. Nak ayat katanya, hidup aku, nyawa aku pergi habis situ. Ha, tanah situ. Masya Allah. Inilah. Kalau kita tengok, sahabat pergi mati negeri Cina. Ada kubur siapakah hari ini? Sahabat Nabi, orang yang biasa jumpa dengan Nabi. Dia biasa tengok Nabi, Nabi biasa tengok dia. Walaupun dia duduk budak lagi. Alhamdulillah. Pergi mati di negeri Cina. Lepas cuba kita gambar. Saudi Arabia pada masa sekarang ini, Mekah ataupun Madinah. Dua tu. Jalan lama mana nak boleh sapa negeri Cina. Kena enggak lakuh beberapa negeri. Pergi mati sana. Masya Allah. Begitulah. Orang-orang kerja Islam. Dia tak boleh duduk dia. Duduk dalam gok. Dia kecek Islam dalam gok. Duduk mana-mana pun. Dia sebar Islam situ, sini, situ, sini. Terutamanya, sebar Quran. Sebar sunnah Nabi, ajaran Nabi, hadis-hadis Nabi. Sebab dia nak ui. Orang pakat-pakat reti belakang. Dia pun bukan, saya ulas sekali lagi. Dia bukan katanya jadi alim. Bijak tinggi ilmu langit tak, tapi pakat-pakat nak belakang ini orang yang ditani jiwa pasal itu. Allah Ta'ala pun ayat kullu nafsin dha'iqatul maut, mari ayat yang ke-57. Duduklah mana saja, tiap-tiap diri sudah tetap akan merasai mati. Maknanya, setiap yang bernyawa akan merasai mati. Ini tak ada kena hurai banyak. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada kami untuk menerima balasan. Allah. Ayat kullu nafsin dha'iqatul maut ni banyak. Banyak kali Allah Ta'ala sebut di dalam Quran. Mula-mula sekali. Kalau kita buka Quran, baca, 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 baca. Sapa di ayat 182-83 kat tu mula. Suratu Al-Imran. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Mula-mula sekali. Yang Allah Ta'ala rayak pasal dalam tertik Quran, duduk di dalam suratu Al-Imran. Lepas tu sebut di dalam beberapa ayat di dalam Quran. Nak rayak katanya, setiap orang nasib dia pasal mana sekalipun hidup di atas muka dunia, fakir, miskin, tino, jatuh, kaya, gapa, semua akan merasai mati. Sebab tu mati benda biasa. Apa orang Islam tak takut ke mati? Bukan arti duk pergi cari mati tu tak. Gilah mana-mana pun. Dah siapa masa dia. Sehingga Allah Ta'ala raya. Walau kuntum fi burujim musyayyadah. Aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Di mana sahaja kamu berada, mati akan temung denganmu, akan carimu. Walaupun kamu berada di dalam benteng, maknanya pergi duduk dalam kampeng, duduk dalam tempat yang agaknya terselamat, orang tak boleh buat gapo kepadamu, tapi mati akan menemuimu. Sebab tu orang Islam dia tamcai sama. Bila-bila masa saja mati akan tipu ke atasnya. Royak pula dalam nota kaki 1308. Berhijrah dengan meninggalkan tanah air biasanya satu hal yang tidak begitu disukai oleh kebanyakan orang. Pada royak sini tak ada siapa nak tinggal rumah tangga dia. Nah, harta benda dia. Maka dengan ini Allah Ta'ala menerangkan bahawa perkara yang tidak disukai itu akan berlaku juga. Kalau tidak dengan berhijrah, maka perpisahan itu akan berlaku dengan kedatangan mati. Kalau tak hijrah, mati.
Kena becek belakang kita. Sebab tu, saya sek sikit sini tak. Nabi dia royak kepada kita ni. Tak sewa jadi kita kasih ke apa-apa pasang dunia ni lah. Jadi berdoa. Kasih kau bini. Aloh. Doanya. Kasih kau tok lelaki. Kasih kepada harta benda. Jadi berdoa. Doa tu jadi. Jangan kalau dia berdoa-doa. Maknanya terlajak. Bila hilas benda tu. Bila tak ada sosokara tu. Orang yang jadi kriat. Sebab apa? Sebab dia kasih doa. Nabi ayat di dalam hadis katanya. Semua tiap-tiap kara wu jadi bobo molek, podi-podi. Kita kasih rak kepada mak pak, yo kita kasih. Kasih rak kepada bini, katuk laki, ku anak, harta benda kita, jawab teh gotu gani kasih, tapi jangan terlalu doa. Tapi kita kasih kepada Allah dan Rasul, ugamu wu jadi sujud. Sehingga kita jang mati. Kalau sekiranya kratup ha Allah, ha Rasul, ha ugamu. Siapa kau kasih kepada bombing? Kau orang duk tani. Katanya kita kena kasih tepat tupah darah kita. Ni orang-orang sebut. Kita kena kasih kepada bombing. Tempat kediaman dan tok nenek kita. Gotu goni, gotu goni. Tu pun jangan siapa kau terlajak. Sehingga orang Arab dia tulis. Hubbul watani minal iman. Nak wih orang ni pakat duk mengapa. Rak pratih chat nan pen suan neng kong iman. Tak kena. Kakabat hatu tu. Kita kasih berlaku kepada tanah hai tempat kita duduk. Tapi Allah dia suruh kita kasih kepadanya. Nabi suruh kita kasih kepada dia. Lebih daripada kita kasih segala-gala. Sebab apa? Kau nak masuk di dalam ayat saat ni? Kita kasih kepada semua hadut wayak. So, dua, tiga, empat, lima, karo banyak. Saat ni, kita kena becek pada satu hari. Kita kena berpisah. Boleh jadi demo tu pergi dulu. Ataupun kita pergi dulu. Boleh jadi anak, bini, pergi dulu. Kita turut belakang. Boleh jadi kita pergi dulu. Orang yang hidup masih lagi hidup. Ya sedih tak? Kita pergi. Alhamdulillah. Pakat sedih belakang teriak sekejap. Hari mati. Tapi apabila kita yakin katanya ini adalah suatu tanda yang Allah Ta'ala takdir dah. Setiap orang kena mati. Maka dalam pimpinan Ar-Rahman dia tulis sini, oleh itu lebih baik kamu berhijrah pada jalan Allah supaya mendapat sebaik-baik balasan. Ini duk kecik ha hijrah. Lepas dia sambung dengan ayat mati. Itulah. Kita kena kembali kepada Allah. Dunia kita kena tinggal. Tapi akhirat tempat yang kita nak pergi dan kekal abadi di sana. Buatlah, tinggallah jasa baik di atas muka bumi selama mana kita masih hidup. Sama ada seketuk jasa kita ataupun banyaknya jasa kita yang kita buat kepada diri kita, keluarga kita dan masyarakat kita. Wallahu alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.